Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, seperti mana yang kita sedia maklum, sesungguhnya kehidupan kita ini bukanlah kehidupan yang kekal abadi di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita yang mana berada di dalam alam ruh sebelum itu kita masuk ke alam dunia ini, hidup di muka bumi ini, beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila sampai waktunya, apabila sampai masanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meminta kepada malaikatnya untuk menarik, mencabut nyawa kita ini. Dan apabila tibanya masa itu, barulah kita sedar, barulah kita khabar. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, memandangkan kita ini dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala akal fikiran yang sihat, dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rasulnya untuk memberi khabar gembira kepada diri kita ini, dan juga memberi khabar ataupun memberi suatu ancaman kepada kita untuk di muka bumi ini kita saling berfikir, untuk kita ini sentiasa menghayati ataupun memuhasabah diri kita bahawasanya kehidupan ini tidak kekal abadi, dan adanya di hari akhirat kelak satu masa kita akan dihisab. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah fa innaja minhu fama ba'dahu aysaru minhu wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aytu manzaran qattu illa wal qabru afdha'u minhu. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebelum diri kita ini berpindah ke alam akhirat, sebelum bumi ini fana semuanya, sebelum bumi ini dihancurkan semuanya, maka adanya kiamat yang kita panggil kiamat kecil, yang mana diri kita ini akan berada di akhir pengakhiran, akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa kita ini, maka kita akan berada di pengakhiran usia kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyabut nyawa kita, maka berlalulah akhirat kecil kepada kita.